menyelesaikan kebencanaan di lapangan, di situ ada pemulihan, ada sedekah jariah yang tidak terasa, padahal tidak pernah hitung, yang itu ada Gusti Allah. Dari kabupaten-kabupaten masing-masing yang akan mengikuti pelatihan yang nantinya akan diberikan materi-materi pelatihannya dari pusat langsung dari BNPB, pusat Jakarta, dan dari provinsi, dan juga dari BNPB Kabupaten Jember. Tentunya hari ini adalah hari yang luar biasa karena akan selama 5 hari tinggal di Kabupaten Jember ini, dan kami ucapkan terima kasih kepercayaan teman-teman kabupaten-kabupaten 18 kabupaten Jawa Timur yang telah bergabung di Kabupaten Jember untuk menangani pelatihan manajemen bencana. Tentunya di balik ini semuanya adalah satu kegiatan yang sangat mulia karena di Jawa Timur, daerah-daerah Jawa Timur banyak sekali terjadi bencana, dan tentunya pelatihan hari ini adalah bagian untuk pencegahan. Bagaimana mereka pencegahan dan bagaimana caranya memberikan satu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Bencana bisa terjadi, tapi pencegahan tentunya lebih penting dari itu semuanya. Dan kami berharap mudah-mudahan insya Allah kegiatan hari ini menjadi berkah buat kita semua. Dan Pemkab Jember siap untuk menjadi tuan rumah setiap tahun untuk pelatihan-pelatihan bencana di masa-masa yang akan datang.